Okay, first pasang dia punya yang penyangkut ni lah, latch ni ke apa nama dia kan. Pastikan dia punya apa arah dia betul lah. Ha, macam ni. Aja. Dia akan menutup ke pintu, dia punya lekuk tu sebelah dua. Okay. Okay, seterusnya buka yang bahagian ada pengunci tu. Ha, dia sebenarnya senang aja, cucuk je benda tu, lepas tu kita pusing dengan tombol ni. Ha, macam tu. So bahagian yang kita buka dari tu ke dalam. Pastikan masa nak masukkan ni ke dalam lubang, dia sangkut dengan latch ni tau, dengan dia punya apa apa sandal ni lah, dia sangkut kat situ. Dan kita boleh adjust dia punya ke dalam, apa nak berapa dalam, nak berapa luar semua tu, ah ha, kita boleh adjust. Okay. Dah lepas tu dia punya proses seterusnya, pasang dia punya apa ni, skru ni lah. Ni kira macam stopper lah, saya panggil stopper, saya tak tahu nama sebenar dia kan, nama dia stopper. Ni dia akan apa, pegang tombol ni sebenarnya. Ha, dia akan pegang tombol ni supaya apa ni, dia punya tombol ni firm lah, firm, tak adalah bergerak-gerak. Okey. Siap je benda ni. Masukkan dia punya penutup ni, pusing sebab dia ada thread dekat situ, pusingkan. Pusingkan. Dia ketat. Terus masukkan dia punya ni lah, tombol ni. Macam tu je. Dah masukkan, settle. Ha, memang senang je sebenarnya. Ha, bolehlah cuba ya.